Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sob, jumpa lagi bersama saya. Mari kita simak sinetron alur cerita Samudra Cinta. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, untuk kalian yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan alur cerita Samudra Cinta terbaru. Oke, di adegan pertama terlihat sosok Samudra yang dipaksa untuk minum kopi buatan Bu Lila. Samudra pun tidak mau minum kopi buatan Bu Lila karena Samudra masih benci kepada Bu Lila. Di adegan kedua terlihat sosok Ariel yang mau menjemput Intan. Datanglah seorang dua preman yang berbadan kekar dan gagah. Ariel pun dipukul sampai pingsan, dibawa ke dalam mobil dan diturunkan di dasar danau dan dipukul oleh dua preman itu sampai pingsan. Beberapa jam kemudian datanglah Pak Ferry Tanoko. Dua preman yang berbadan kekar dan gagah itu suruhan Pak Ferry. Pak Ferry dendam kepada Ariel karena dulunya Samudra pernah dipukul oleh Ariel. Oke, di adegan ketiga terlihat seorang wanita yang ingin memukul Pak Ferry Tanoko. Dengan datanglah Andra yang ingin menyelamatkan Pak Ferry. Andra pun terkejut saat melihat seorang perempuan yang mirip dengan mantan istrinya yang bernama Nita. Ya, sampai sekian cerita.